Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati PLD Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dan seluruh jajaran, yang saya hormati para dedikator, para master COVID di kecamatan, hari ini kita berkumpul untuk memulai persiapan tatap muka sekolah di seluruh SD dan SMP yang menjadi otorisasi pemerintah Kota Makassar. Diawali dari pembersihan semua sekolah, penyemprotan disinfektan tanpa terkecuali, menyertai kegiatan 100% vaksinasi guru, dan insya Allah akan disusul dengan testing antigen 197.800 murid sekolah SD, SMP, swasta dan negeri. Tiga tahapan itu akan menyertai persiapan tatap muka di Kota Makassar. Itu pun akan tergantung dengan suasana status COVID dari Kota Makassar. Kemarin, alhamdulillah, terjadi penurunan jumlah COVID sekitar rate of transmission-nya 0,7%. Total suspek, mudah-mudahan saya tidak salah, ada 19. Sebelum-sebelumnya ada 40 dan 30. Ini pun karena ada kluster buruh pekerja atau pekerja dari Jawa yang datang ke Makassar sekitar 237 orang, dan 97 diantaranya adalah terkonfirmasi positif. Dan laporan dari malam dari puskesmas, sisa 30-an yang positif. Lebih dari 60 sudah dinyatakan negatif. Inilah kerja-kerja kita semua. Seluruh satuan tugas, seluruh elemen-elemen, seluruh organ-organ pemerintah Kota Makassar harus bersatu tanpa harus saling tunjuk-menunjuk untuk menjaga kota kita tidak seperti kota-kota lain di Indonesia yang hari ini lagi bergelut, saudara-saudara kita di Jawa, bergelut dengan gelombang ketiga COVID-19. Tadi saya lihat di Bandung, bor atau bed occupancy rate-nya atau keterisian dari tempat tidur sudah melebihi 90%. Jogja sudah masuk 70 sekian%. Di Bangkalan bahkan kenaikan 700%. Di Jakarta kenaikan 300%. Kota Makassar alhamdulillah masih pada posisi 9,7%, dan insya Allah akan turun terus kalau kita bersatu padu. Termasuk kegiatan hari ini, program nasional untuk tatap muka tidak boleh ditunda kecuali kalau status kita naik menjadi merah. Kita tidak berharap seperti itu, dan insya Allah dengan inisiasi, dengan inovasi dari pemadam kebakaran yang tanpa disuruh dia tahu apa tugasnya. Ya. Saya menyatakan respek saya kepada seluruh insan-insan pemadam kebakaran, semua guard atau penjaga-penjaga kota yang kebakaran terus menjaga performa kita. Walaupun saya lihat mobilnya sudah mulai tua-tua, karena saya ingin beli jadi mobil, saya kira perlu dibeli ke mobil baru lagi kalau begini.
tapi ada di uang. Maka dengan itu, kepada seluruh anggota pemadam kebakaran, teruslah bersemangat. Kalau menyemprot, betul-betul tuntas. Seperti tuntasnya kita, jangan pulang sebelum padam. Cocok betul? Jangan pulang sebelum padam. Jangan pulang kalau tidak satu senti pun tempat sekolah yang kita semprot tidak kena disinfektan. Siap? Siap! Siap? Siap! Siap? Siap! Semangat itu awal dari keberhasilan. Kepemimpinan itu kunci keberhasilan. Dan motivasi itu insya Allah kita akan menuntaskan keberhasilan. Di sini juga ada, saya tidak lihat ada Ibu Kepala Dinas dan seluruh teman-teman yang hadir. Jadi pemadam kebakaran fokus saja untuk membersihkan semua sekolah ya, dan pastikan anak-anak kita aman untuk sekolah. Insya Allah Dinas Kesehatan akan mengantigen 197.800 siswa menjelang tatap sekolah, tatap muka, dan insya Allah para di dunia pendidikan akan mempersiapkan prosedur mulai persetujuan orang tua termasuk Bu Dilma. Pada saat antigen kami lagi susun prosedurnya, dia harus didampingi oleh orang tuanya di samping pada saat di antigen. Dan di sini saatnya kalau ada anak-anak dinyatakan suspek, maka kita harus segera merawatnya. Gantiki surat pernyataan kita yang menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa sama anak, jangan ki. Ada surat itu. Karena apapun yang terjadi pada anak kita itu tanggung jawab pemerintah kota. Kita harus bertanggung jawab. Ya. Jadi itu tugas pemerintah kota memastikan perlindungan kepada masyarakatnya. Apapun itu tugas kita. Kita memastikan masyarakat kita tidur enak, biar kita tidak tidur. Itu tugasnya kita, itu kebanggaan kita sebagai penjaga kota ini. Kita ingin memastikan masyarakat kita bisa bekerja dengan baik dengan protokol kesehatan. Jadi memang itu tidak mengenakan. Saya bilang sama teman-teman, kejadian viral terakhir di Karimosi, waktu ada satpol menegur penjual asongan, ditanya sama wartawan kepada saya, bagaimana pendapatnya Pak Wali? Saya bilang satpol itu sebenarnya benar, tapi karena dia lebih emosi daripada yang penjual asongan itu, maka dia salah. Saya bilang kalau saya itu satpol, kalau marah-marah itu penjual asongan, lihat kok jammu 15 menit kok marah, marahnya emang kok 15 menit. Kalau dia sudah mau mirada-rada, belum 15 menit, marah kok dulu, masih ada waktu marah 15 menit. Insya Allah dia akan turun marahnya. Ini tidak Pak Kuge ya, dia duluan paling marah, maka dia jadi salah. Yang benar jadi salah. Ingat, hari ini semua transparan. Jadi opini jauh lebih kuat daripada fakta. Sehingga itu harus kita perhatikan. Termasuk semua para anggota pemadam kebakaran. Jangan kalau ketemu, jangan kita emosi duluan. Orang tahu, orang tidak mau tahu kita capek. Orang tidak mau tahu bagaimana kita tegang. Kadang-kadang orang lebih mau diperhatikan, masyarakat lebih mau diperhatikan. Sabar ki, makanya cara saya kalau ada ketemu begitu, kita mau marah, ya marah memang ki. Saya kasih waktu 10 menit marah, marah lagi. Kalau dia 5 menit selesai enggak, marah ki. Masih ada waktu tadi 5 menit marah, marah memang ki. Jadi jangan tidak marah duluan. Ini perlu menjadi bekal anda-anda semua untuk bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Maka dengan itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota pemadam kebakaran tanpa terkecuali. Hari ini kita akan mulai, dan tentunya saya berterima kasih kepada para master yang tanpa jabatan pun
tapi tidak terus-terus tanpa jabatan. Kenapa kok? Ya. Tanpa jabatan pun siang malam, apalagi kemarin ada klaster pekerja. Kecamatan Makassar, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang 24 jam menarol. Covid Hunter dengan mekanisme yang baru. Dan terima kasih mekanisme saya baca ya. Mereka meminta untuk dibuka, tapi saya bilang Anda harus sepakat dengan TNI Polri, Dinas Kesehatan dan para master. Dan alhamdulillah lewat perdebatan, lewat sidang kemudian diputuskan secara bertahap. Kita harus punya mekanisme. Hadirnya Covid Hunter, hadirnya Raika, hadirnya detektor, dan detektor sebentar lagi akan turun masif, karena saya dapat kabar tadi malam bahwa minggu depan 153 Genos tiba. Berarti kita akan turun masif ke lapangan. Memang sekarang hari ini kita sangat membutuhkan untuk memonitor senti demi senti, rumah demi rumah, orang demi orang, tanpa terkecuali di kota ini. Kita harus memastikan mereka tidak terpapar COVID-19. Insya Allah minggu depan tiba 153 Genos. Satu minggu diadakan pelatihan. Jadi nanti master siapkan, saya minta 300 orang dilatih. Jadi sekitar satu Genos dua orang. Ya, saya sudah minta pengaturan pelatihan Genos ya, agar supaya insya Allah setelah operasi kita semua sudah lancar. Dan begitu sudah lancar semua detektor, 10.000 detektor, 5.000 nakes, 306 dokter, 200 manajemen kelurahan dan kecamatan akan turun berserentak bersamaan. Nah, bersamaan dengan tatap muka juga. Jadi semua kita bergerak. Semua sebenarnya sudah cukup. Kita cukup punya personil. Kita hanya butuh melaksanakan manajerial yang baik. Kita sudah punya kerancangan Makassar Recover dengan sistem yang rinci. Semua kita tahu apa yang harus dikerjakan. Insya Allah, ini sebelum resetting. Bagaimana kalau sudah resetting? Ini para master ini masih pengangguran. Bagaimana kalau dia sudah masuk dalam struktural? Insya Allah. Maka dengan itu, kalau semua bisa berjalan baik, pendak kota ini sehat, terjaga dengan baik. Karena kalau ada satu klaster, itu kan merugikan kita satu kota. Saya tiap hari, kemarin tanggal 14, kita cuma dapat 3 suspek. Memang biasanya, termasuk barangkali nanti para master dengan master kelurahan, dikoordinasikan ke bawah, dan sekalian, kalau ada di sekitar situ, terdengar orang-orang yang dicurigai suspek atau konfirmasi, segera kontak, pastikan dulu dan segera kontak dengan COVID Hunter. Kita semua punya fasilitas. Kalau ada terdengar orang panas, COVID Hunter dipanggil. Kalau ada terdengar orang berkerumun, Raika yang dipanggil. Dan detektor akan turun per periodikal tanpa dipanggil. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ingin mendapatkan yel-yel yang semangat untuk dari kita. Kalau saya bilang siaplah kita menjaga Makassar dari COVID, kita bilang siap, 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 ya. Siapkah kita menjaga Makassar dari COVID-19? Siap, siap, siap. Terima kasih. Insya Allah menjadi berkah bagi kita semua. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.